Brigadir Polisi Hendrik Beno, Babin Kamtibmas Desa Tedeng, Polsek Jailolo, menindaklanjuti perintah Bapak Kapolres Halmahera Barat AKBP Deni Haryanto untuk dokumentasi giat pagelaran adat istiadat suku pada kegiatan Festival Teluk Jailolo 2018. Adapun kegiatan Babin Kamtibmas selama acara berlangsung antara lain, Babin Kamtibmas melaksanakan pengamanan dan pemantauan untuk suku Sahu yang mementaskan tarian Lugu-Lugu Salai, sedangkan untuk suku Jailolo mementaskan tarian Soya-Soya. Babin Kamtibmas melaksanakan sambang di rumah adat Desa Gamsungi untuk berkoordinasi dengan tokoh adat dalam rangka persiapan ekspedisi Telaga Ranup. Babin Kamtibmas diminta untuk menjadi MC atau pembawa acara dalam penjemputan tim ekspedisi di rumah adat Desa Gamsungi, sekaligus menerjemahkan bahasa suku Sahu ke bahasa Indonesia saat tokoh adat yang berbicara dalam bahasa Sahu. Pada saat yang bersamaan, Babin Kamtibmas juga diminta untuk menjadi guide untuk tim ekspedisi berangkat ke wisata Danau Talaga Ranup. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtibmas Tedeng Brigadir Polisi Hendrik Beno. Salam Tribrata.